update terbaru mengenai Gala Sky Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 5 November 2022. Gala Sky nampaknya pada hari kemarin sangat ceria dan bahagia sekali, karena tak biasanya Opa Haji Faisal dan keluarga besarnya pun hadir di rumah barunya. Dan ada momen yang sangat menggemaskan ketika Gala Sky hafal menyanyikan lagu Happy Birthday dan meniup lilin yang merupakan kue tar ulang tahun dari Fuji. Tak hanya itu, Gala Sky pun nampak terlihat melepas kerinduan bersama dengan sang paman, yaitu Om Frans Faisal, yang kerap dipanggil oleh Gala Sky dengan sebutan Om Prank. Tak hanya itu, Gala Sky juga menikmati hari-harinya dengan berjoget seperti almarhum papinya, Bibi Andriansyah. Berikut video lengkapnya. Nyanyi Gal, gimana? Nyanyi sendiri. Selamat Happy birthday to you. Happy birthday to you. Awas ini. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Tiup gak? Sekarang juga. Sekarang. Jadi diuk disedot malah. Yeay. Banyak umur, sehat selalu. Kangen sama Gala tuh. Emang gak mau ke Om? Kangen banget. Maunya ke Oma. Gala maunya ke Oma. Rasa sukacita, kebahagiaan, dan keceriaan Gala Sky pun sangat terlihat pada hari kemarin karena keluarga besarnya, yaitu keluarga besar Opa Haji Faisal, hadir di rumah baru Gala Sky, sehingga Gala Sky sangat ceria sekali karena biasanya Gala Sky hanya bermain, bersenda gurau, dan bercanda bersama dengan kedua pengasuhnya, Mbak Ida dan Tete Siska. Namun kali ini Gala Sky terasa sangat lengkap karena ia pun menikmati harinya dengan meniup lilin yang merupakan kue tar dari Fuji, karena Fuji sendiri sedang berulang tahun. Tak hanya itu, tumbuh kembang Gala Sky pun terlihat sangat pesat. Ia sangat hafal menyanyikan lagu Happy Birthday. Dan ada momen yang sangat mengharukan ketika Gala Sky sangat merindukan sosok dari sang paman, yaitu Om Frans Faisal. Meskipun cukup sibuk akan pekerjaannya, namun Frans Faisal tetap menyempatkan dan meluangkan waktunya menemani Gala Sky bermain.